Jika Anda mau semangat mengejar Jumat, ada kemuliaan yang besar yang saya simpan, kata Allah, jika kalian mengetahuinya. Jumat disyariatkan bukan sekadar Anda meminta duduk mendengar khutbah, kadang ngantuk lantas meninggalkannya setelah sholat 2 rakaat. Bukan, ada rizki yang disiapkan, ada berkah yang diturunkan, bahkan lebih baik daripada aktivitas bisnis yang kadang senda gurau menyertainya. Teman-teman, wallahu khairur raziqin, Allah yang paling mulia menurunkan rezeki. Ketika Jumat diberikan, kata Allah, cepat tangkap peluangnya. Di balik Jumat ada rezeki, di balik Jumat ada rahmat, di balik Jumat ada keberkahan. Jadi kalau kita baca ibadah Jumat dengan nilai keimanan tadi, untuk mengejar rahmat Allah, mengejar berkah dari Allah, mengejar kemudahan rezeki, maka berbahagialah. Setiap pekan Allah undang untuk memudahkan kehidupan kita, memudahkan rezekinya, memudahkan rahmatnya, memudahkan keberkahannya.